Assalamualaikum sahabat lover, semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang senantiasa mengikuti informasi yang admin sajikan. Kali ini admin akan membawakan informasi tentang kronologi detik-detik hilangnya Marshanda di Amerika Serikat, Los Angeles. Marshanda dikabarkan hilang saat sedang berada di Los Angeles, Amerika Serikat. Informasi hilangnya Marshanda diungkap langsung oleh pemilik akun Instagram Saila Salsabila. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, admin meminta bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Dalam laman Instagram story-nya, dia mengunggah foto Marshanda yang sedang selfie bersama teman bulenya. Pemilik akun itu menulis caption, "Dicari day 2 _ Marshanda." Tak lama kemudian, Sela kembali mengunggah foto terakhir dia dan Marshanda saat sedang berada di dalam mobil. Video tersebut mencuri perhatian karena sebelumnya diduga Marshanda membahas tentang kematian. Ini video terakhir kita kemarin, ada yang ngerti Caca ngomong apa? Hingga berita ini dimuat, belum ada penjelasan yang lebih mendalam tentang kabar hilangnya Marshanda itu. Teman-temannya pun masih terus mencari keberadaan ibu dari Shayna itu. Seperti diketahui, Marshanda sendiri sudah lama mengidap bipolar dan sedang memasuki fase maniak episode. Gejala ini bisa membahayakan jika tidak ditangani secara tepat. Orang dengan gejala maniak dapat kehilangan kontrol akan dirinya sendiri. Denny Sumargo mengungkapkan pertemuan terakhir dengan Marshanda sebelum dia diduga hilang di Los Angeles, Amerika Serikat. Pesinetron itu sempat menjadi bintang tamu di podcast YouTube-nya yang rilis beberapa waktu lalu. Menurut Denny, kondisi Marshanda kala itu baik-baik saja. Ia menilai saat pertemuan itu Marshanda tak menimbulkan keanehan apapun. Enggak sih, biasa aja. Cuma curhat tentang dirinya. Terus gue ngasih semangat, enggak ada ya yang gimana-gimana, ujar Denny saat dihubungi wartawan Senin 27/6/2022. Saat itu Marshanda hanya menceritakan tentang apa yang dihadapinya kepada Denny Sumargo. Sang artis yang diketahui tengah berjuang melawan tumor payudara itu pun diberi semangat oleh Denny. Kalau untuk ukuran Marshanda normal-normal aja, dia lagi cerita terus gue kasih semangat lagi. Dia bilang pengen mau semangat lagi, mau bangkit dari kondisi dia, imbuh Denny. Kini mendengar kabar Marshanda menghilang di luar negeri, mantan pebasket itu khawatir. Ia pun berusaha mencari tahu informasi jelas tentang kondisi bintang sinetron bidadari itu. Belum ini aku lagi nanya sama yang nge-tag di Instagram, maksudnya gue juga pengen tahu juga Marshanda di mana, khawatir juga, ungkap Denny. Hilang untuk pertama kali di Los Angeles, California, tulis Sheila. Akun _ Jaren Lim juga turut menginformasikan dugaan hilangnya Marshanda di negeri Paman Sam itu. Bahkan, ia juga menandai akun Denny Sumargo. Belum sempat telepon, 911, udah hilang _ Marshanda 99. Buat teman-teman gue yang ada di LA, kalau lihat DM gue, iya, _ Sumargenin, tolong dibantu ya, tulis Jaren. Nah sahabat lovers, kita doakan semoga Marshanda cepat ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.